Selamat siang Sobat Bipos. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ahmadi. Sekarang saya berada di depan SPN Banjarbaru, tepatnya di jalan IR PM Nor di Kecamatan Banjarbaru Selatan. Nah, tampak di depan saya ini ada pagar yang ambruk. Tepatnya di sebelah sisi kanan, bila kita berada di seberang SPN Banjarbaru. Kondisinya seperti ini Sobat Bipos. Pagar yang terbuat dari beton ini tampak hancur. Dan ini belum diketahui penyebab pastinya seperti apa, karena saya belum mengkonfirmasi dengan pihak SPN. Kalau saya hitung-hitung lebih kurang sepanjang 25 meter pagar ini ambruk. Runtuhan bangunan ini sudah sempat dibersihkan. Karena di sini ada bekas dari pagar bangunan hingga ke jalan raya. Untungnya sudah cepat dibersihkan, karena memang kalau tidak dibersihkan bisa mengganggu arus lalu lintas di sini.